didominasi sama curat, yaitu curat dan pemberatan. Itu ada 45 perkara yang kita tangani selama 1 tahun, selama 2020. Nah, setelah itu kasus kepemilikan Sajam itu sekitar 23 perkara. Jadi berikutnya itu kekerasan terhadap anak, perempuan dan anak itu ada 17 kasus. Jadi ada 3 perkara yang mendominasi kejahatan yang terjadi tahun 2020. Untuk lokusnya yang paling banyak di mana, Bang? Hampir rata-rata tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kapuas, tapi yang agak cukup tinggi itu di daerah dalam kecamatan Selat. Itu semuanya sudah di ini, Bang, sudah dilimpahkan ya? Sudah ada beberapa lagi yang kemarin di akhir Desember itu ada 1-2 lagi yang belum kita limpahkan. Tapi sudah masuk ke kejaksaan. Di 2021 ini ada kasus menonjol nggak, Bang? Untuk sementara masih kita berjalan, karena sampai sekarang ini baru sekitar 15 laporan perkara kita tangani. Apa itu, Bang? Pencurian tetap mendominasi, dan untuk kekerasan terhadap anak itu ada 2 perkara. Ada 2 lagi, Bang.